Saya sampaikan bersiap-siaplah, Bapak Ibu, kita ke depan akan menghadapi hari-hari berat, hari-hari sulit, berlapis-lapis nanti petaka, ujian, bencana, musibah, huru-hara, krisis yang akan ditimpakan oleh Allah kepada kita. Bersiap-siaplah. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, 1442 Hijrah ini nyata akan terjadi semuanya. Kelangkaan pakan yang menyebabkan orang akan mengalami kelaparan yang berat di seluruh dunia nanti. Akibat dari COVID, banyak aktivitas tidak berjalan. Kebun-kebun terlantar. Pertanian dan peternakan akhirnya rusak dan hancur, tidak bisa dipanen. Ditambah dengan bencana-bencana alam. Maka hari ini menegangkan 12 negara penghasil biji-bijian terbesar di dunia tidak berani lagi mengekspor biji-bijiannya karena dipertahankan untuk internal negara tersebut. Wahai kaum muslimin yang kami muliakan, banyak yang akan kita hadapi besok ini, Pak. Dan maaf, saya bukan peramal tentunya. Saya sudah sampaikan ini karena hadis Nabi mengatakan, senjata kalian pada masa itu, kata Rasulullah, di akhir zaman adalah isbiru, bersabar, bertahanlah kalian. Terus merapat kepada Allah, terus banyakkan sujud, banyakkan angkat tangan, tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Pada masa itu nanti, kata Rasulullah, hari-hari yang akan kalian datangi lebih berat dan lebih buruk dari yang sedang kalian jalani. Tidak ada pilihan lain umat ini kecuali isbiru. Yang tidak sabar dia akan hanyut, yang tidak sabar dia akan jatuh, yang tidak sabar dia akan murtad, yang tidak sabar dia akhirnya putus asa, yang tidak sabar dia bunuh diri, yang tidak sabar akhirnya melakukan perbuatan syirik, minta tolong pada dukun dan setan, yang tidak sabar akan melakukan apa saja sampai menggadai akidah. Yang tidak sabar pada masa itu, kata Rasulullah, banyak yang akhirnya berguguran. Senjata kamu pada masa itu ada satu, isbiru, bersabarlah.